biasanya tanaman pasti tumbuh di tanah yang subur. Secara logika, tidak mungkin ada tanaman yang dapat bertahan hidup di atas batu karang, tengah laut, atau tubuh manusia. Namun hal itu ternyata benar-benar terjadi. Ada yang dapat dijelaskan secara ilmiah, namun banyak juga yang sulit dijelaskan secara logika, alias menjadi sebuah fenomena. Seperti apakah berbagai keanehan tersebut? Berikut tanaman yang tumbuh di tempat tak lazim, versi On The Spot. Bagaimana mungkin pohon cemara bisa tumbuh di dalam paru-paru manusia? Hal ini ternyata benar-benar terjadi. Seorang pria bernama Artyom Sidorkin mengalami hal misterius ini ketika ia mulai merasakan sakit yang tidak tertahankan. Pria asal Rusia itu sebelumnya didiagnosa mengalami kanker atau tumor. Oleh karena itu, ia harus segera dioperasi. Namun sebuah keanehan terjadi. Dokter memang berhasil mengangkat sebuah benda dari paru-paru Artyom. Namun benda itu bukanlah tumor, melainkan sebuah pohon cemara. Para medis yang mengoperasi Artyom Sidorkin sangat kaget saat melihat ada dahan pohon yang mirip jarum sepanjang 5 cm dari dalam paru-paru pria yang berusia hampir 30 tahun itu. Untunglah tim dokter berhasil mengeluarkan pohon tersebut, lalu menjadikan tanaman ini menjadi bahan penelitian para ahli. Sebuah keunikan terjadi pada Oktober 2013 lalu. Di daerah Belitung, Kepulauan Bangka Belitung, sebuah pohon kelapa tumbuh subur di atas pohon beringin. Peristiwa ini terjadi di halaman belakang Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK Pariwisata. Pohon beringin itu tumbuh subur dengan ketinggian kurang lebih 25 meter. Pada ketinggian kurang lebih 5 meter, pohon beringin tersebut tampak bercabang. Pada bagian yang bercabang itu, tumbuh sebuah pohon kelapa dengan ketinggian kurang lebih 15 meter. Sejauh ini belum dapat dipastikan apakah akar pohon kelapa itu benar-benar tidak menyentuh tanah sedikitpun. Menurut seorang pekerja bangunan sekolah tersebut, akar pohon kelapa tersebut tidak sampai menyentuh tanah. Karena keunikan itu, pohon tersebut tidak boleh ditebang dan tetap dibiarkan hidup dengan keadaan seperti itu. Pantai yang satu ini bukan hanya unik berdasarkan namanya, tapi di Pantai Bedaun yang terletak di Kampung Bukit Kuala, Sinar Jaya, Bangka, juga terdapat satu pohon yang aneh. Di tengah-tengah pantainya terdapat pulau kecil yang hanya terdiri dari batu besar. Di atas batu tersebut terdapat sebatang pohon yang tumbuh di tengah-tengahnya. Sampai saat ini cerita itu dipercaya sebagai asal-muasal pemberian nama Batu Bedaun untuk pantai ini. Pantai Batu Bedaun merupakan pantai dengan air laut yang berwarna biru jernih. Dan kehadiran pohon yang tumbuh di atas bebatuan menambah keunikan dari pantai ini. Untuk bisa mencapai Pantai Batu Bedaun, dapat ditempuh dengan menggunakan kendaraan dari kota Toboali dengan jarak kurang lebih 135 km. Salah seorang warga rumah liar Mekarwangi, Tejodo, Batu Ampar, Batam, dikejutkan dengan penemuan buah pisang yang tumbuh di batang pohonnya. Sang pemilik pohon, Linda, sempat menganggap buah pisang itu tidak akan bertahan lama, karena tumbuh tidak di tempat semestinya. Tapi anehnya, buah pisang tersebut semakin membesar. Bahkan saat masih dalam bentuk jantung pisang, banyak orang yang mengabadikan fenomena ini, karena tidak yakin buah itu bisa tumbuh dan berkembang seperti sekarang. Menurut warga lainnya, kejadian aneh yang terjadi di pohon pisang milik Linda ini merupakan kejadian pertama kali terjadi di Batam. Every time you commit one more mistake. Selain unik, kejadian ini merupakan sebuah fenomena alam yang terbilang langka atau jarang terjadi. Pasalnya, tanaman kurma yang hanya bisa tumbuh di iklim kering, ternyata bisa berkembang biak di kawasan lembab seperti Bogor. Meski demikian, ternyata kurma yang berbuah di kawasan Cipaku ini punya penjelasan secara ilmiah.
Menurut ahli pertanian Institut Pertanian Bogor, Dr. Sobir, pertumbuhan kurma di kawasan Bogor terjadi karena ada perubahan genetik yang terjadi pada biji kurma. Biji kurma yang menjadi bibit pohon merupakan hasil penyerbukan terbuka yang terjadi pada spesies tanaman kurma. Kombinasi hasil penyerbukan tersebut langka, sehingga membuat biji buahnya bisa tumbuh di iklim yang bukan tempat asalnya. Dr. Sobir juga menjelaskan, walau kurma yang ada di Bukit Gumati bisa tumbuh subur dan berbuah, namun belum tentu bijinya bisa ditanam dan tumbuh lagi. Jangan kira pohon yang rindang tidak bisa tumbuh di gurun pasir. Sebuah pengecualian selalu ada. Inilah pohon Syarojat Al-Hayat yang bisa hidup sendirian di tengah gurun pasir tandus dan panas, berkilometer-kilometer jauhnya dari sumber air serta vegetasi lainnya. Pohon kehidupan yang adanya di Bahrain dan merupakan salah satu fenomena alam paling luar biasa itu terletak 2 km dari Jabal Ad-Dukhan, bukit pasir tertinggi. Misteri tentang bagaimana pohon ajaib itu bisa hidup dalam kondisi seperti itu telah membuatnya menjadi legenda di Bahrain. Keajaiban alam ini konon sudah berusia 400 tahun dan membuat bingung para ilmuwan sampai sekarang. Meskipun berbagai teori telah mereka lakukan, tetapi teka-teki pada pohon itu masih tetap belum terungkap. Ada yang bilang akar-akarnya menyebar terlalu dalam dan memiliki jangkauan luas hingga mencapai sumber air yang tidak diketahui keberadaannya. Tetapi belum ada yang bisa membuktikannya. Bahkan warga di sana pun memiliki cerita dan kepercayaan yang berbeda mengenai pohon Syarojat Al-Hayat. Pemirsa, itulah tanaman yang tumbuh di tempat tak lazim.